mau lewat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Michelle. Yo, yo. Saya Priyana, Michelle. Marcel. Anda ngerepotin aku aja mendadak. Kenapa ngerepotin? Kabar lah. Ya, saya udah kabarin. Kapan? Hah? Kapan? Ya ke admin-admin saya nanya. Kabarin, aku ada kepentingan jadi. Ya udah enggak apa-apa. Ya biar ada kerjaan lo, Pak. Loh, emang gimana kamu bilang penghinaan itu namanya? Ya, enggak, biar emang aku enggak punya ketemu saya lo. Biar ketemu saya lo. Kamu kan sudah bilang sama saya. Apa? Jadi di WA itu kan sudah bisa. Apanya? Lah kenapa enggak janjian sama saya? Janjian apanya? Loh, janjian ke sini dong. Loh kan katanya semua, kan saya urusannya sama Udin, Mas Udin. Tapi Udin ini, Padepokan ini kan juga urusan jadi urusan saya. Iya kan kata Bapak kan untuk karena urusan hukum. Loh, tantangan loh, Anda itu yang tantangan mana? Loh. Iya. Iya kan? Eh yang nantang kan Mas Udin. Siapa? Mas Udin ya. Mana? Loh iya kan, kan saya mana pernah bongkar. Mana? Itu tuh. Ini kamera saya, Pak. Mana? Mana? Coba. Mana? Lagi kamera yang satu lagi. Coba saya lihat. Kan kata-katanya semua, Pak. Kata-kata siapa? Kata-katanya Mas Udin, semua yang berkepentingan silakan datang. Jangan ngomong di YouTube aja. Kepentingannya baik dong kalau kepentingan. Loh ini baik loh. Kalau kepentingannya jelek. Ini baik loh. Lo tantangan. Kami penasaran di sini. Iya, Pak. Kami penasaran aja. Penasaran loh, iya. Penasaran doang. Penasaran soal kesaktian yang katanya beneran sakti. Iya, siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Berarti penasaran siapa yang bilang? Loh saya penasaran. Kita yang penasaran, Pak. Terus kalau enggak boleh penasaran. Kami penasaran. Kalau enggak boleh gimana? Ya udah enggak apa-apa. Ya kami memang enggak boleh. Enggak boleh. Iya. Ya udah. Gimana? Gitu aja. Karena kalau misalnya memang dari sini enggak boleh ya kami pulang. Catat ya, dicatat. Kamera. Ya berarti saya. Berarti. Saya Priyarno ya. Saya pengacaranya Padepokan Nurjati Sejati. Mereka Michelle, saya enggak tahu Marcel. Marcel namanya asli siapa, enggak tahu alamatnya mana, enggak tahu dia enggak nunjukin KTP kepada saya ya. Katanya dia penasaran. Iya dong, gak apa-apa dong. Karena di video itu sudah menjelek-jelekan, ada niat buruk, ya, maka tidak saya izinkan. Karena hanya penasaran. Niat buruk apa? Oke, Sel, jadinya. Itu aja, sudah. Oke, jadi kita kan kondisi ini. Oke. Saya izinkan. Saya tidak tahu dia Marcel namanya siapa, lengkapnya, ya. Oke. KTP-nya nggak ditunjukin sebagai tamu, oke? Ya. Penasaran. Oke, jadi gitu aja, Pak. Jadi kalau live kayak gini ya. Seperti itu. Terima kasih kalau gitu, artinya kita dapat jawabannya. Iya. Kita tidak bolehkan. Berarti nggak boleh untuk pembuktian. Geser sini, Pak. Jangan di, jangan diblinder. Apa? Bentar, jangan diblinder. Apa dong? Apa dong? Ini teman kamu bilang apa? Iya. Teman kamu bilang penasaran. Iya. Saya bilang tidak bisa. Iya memang. Ya berarti itu tidak bisa. Ya udah. Kamu mau apa? Apa? Sebentar. Kamu mau apa? Jangan diplintir. Saya mau pembuktian, Pak. Loh bukan. Teman kamu ini bilang penasaran. Kalau hanya penasaran, tidak boleh karena kenapa? Karena video Anda. Kenapa? Loh, karena video Anda nantang-nantang. Ya, gimana? Enggak nantang saya. Loh, gimana? Kan mengedukasi. Mengedukasi loh. Edukasi siapa? Edukasi masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia mana? Semua apa? Penonton saya loh. Kalau fitnah gimana? Ya makanya kalau fitnah kita buktiin. Kita buktiin di sini. Iya. Biarin. Intinya agenda kita ke sini ingin melakukan pembuktian. Boleh atau tidak itu aja. Loh, bukan masalah. Ini pulang malih. Ini kita penasaran katanya. Kalau penasaran tidak boleh. Saya yang tidak ngizinin. Kita fokuskan bukan bukan Gus Samsudin yang tidak mengizinkan, saya tidak mengizinkan. Tadi sudah direkam, toh. Loh, artinya kondisinya ini bukan Mbak. Bagaimana? Pak Gus Samsudin ya yang bilang kalau misalnya ini tidak diizinkan. Itu saya bilang. Tapi mewakili Pak Gus Samsudin. Saya yang mewakili hukumnya saya. Ya, saya pengacaranya. Kan, ya? Saya pengacara, saya melindungi ya. Oke, artinya memang kondisinya adalah kita yang saya lindungi bukan hanya Pak Depokan ini ada masyarakat ini. Iya. Sudah, enggak boleh nih ya, Pak ya. Enggak boleh ya berarti ya. Terima kasih, Pak. Boleh enggak? Iya, boleh enggak? Yang tidak boleh siapa bilang? Tadi katanya nggak boleh. Penasaran. Boleh nggak? Makanya Anda kan bilang pembuktian. Iya, itu betul. Namanya tantangan. Loh, pembuktian kan kalau saya fitnah. Bukan kalau saya fitnah. Saya kalau saya benaran fitnah. Bukan niat baik. Ini niat baik loh, Pak, biar masyarakat ini tahu. Ini tantangan-tantangan. Videonya ada kok gimana sih? Tantangan gimana? Coba. Apa tantangan saya apa lihat. Coba? Semua orang lihat. Lihat mana? Loh, semua orang lihat gimana? Enggak, coba video saya yang mana yang nantang coba silakan. Saya mengedukasi. Edukasi bagaimana? Wong edukasi mengedukasi, menghina apa? Orang kok menghina mana? Kata-kata saya yang mana yang menghina coba? Menit ke berapa? Ayo, Sal. Sal, kita udah jawaban, Udah ya, berarti kita udah datang yang penting. Iya dong. Kenapa? Kita udah datang nih sesuai yang Mas Udin bilang. Katanya prinsipnya bagi siapapun boleh, yang datang. Anda boleh ngomong apa saja, boleh. Ya, ya, tetapi betul. Jangan melintir-melintir itu aja. Ya enggak melintir dong. Enggak melintir kan? Nah. Saya pelintir dari mana aja, Pak? Tadi kata Mas Pandawa kalau nih. Kalau Anda upload, kita lihat. Iya. Kalau Anda upload,
kita udah lihat. Ya. Kita udah dapat jawaban. Itulah jawaban kita. Terima kasih. Iya, ya udah. KTP-nya juga enggak tidak ada, enggak ditunjukin. Kenapa? Ya udah. Ya udah, udah enggak boleh nih ya, berarti kita udah datang yang penting ya guys ya. Ya, oke ya. Udah datang ya. Jauh-jauh lu dari Jakarta 14 jam lu. 14 jam. Kalau emang trik ya kita tutup channelnya. Bukan, ini kita tidak diizinkan karena ada punya niat jelek. Ya enggak loh, Pak. Ya udah. Karena punya niat memang, jelek gimana? Niat jeleknya apa, Pak? Memang terbukti kan ada konsekuensi juga kan buat kita kan. Anda ini kan sudah komunikasi dengan saya dengan baik, ya. Ya. Sudah Anda sudah punya etiket baik, katanya mau take down apa dan segala macam. Loh kan enggak menit keberapanya enggak? Loh. Ya udah kalau emang fitnah, ini silahkan, silahkan. Anda ini gimana cukup, sih? Cukup. Bukan masalah cukup tidak cukup. Ada cukup ya. Itu hanya untuk fitnah namanya. Ya, gitu. Kita buktiin aja, Pak, siapa yang fitnah? Loh. Saya yang fitnah atau itu? Kalau demikian kan namanya fitnah. Jalan, fitnah mana? Udah jam gini-gini. Loh, emang benar 14 jam lu? Ya udah, enggak apa-apa. Udah, Pak. Gimana? Kalau dia upload aku akan nonton ini. Ya udah nonton, Bang, enggak apa-apa. Itu. Heeh, enggak apa-apa. Mana 14 jam? Kendaraannya apa coba? Kereta. Jalan guys. Bantu-bantu ini aja di save atau di record aja. Anda ini di laptop soalnya. Bukan. Kan saya minta, Pak. Mendadak lagi. Iya, katanya jangan ngomong di YouTube. Anda datang lagi. Katanya jangan ngomong di YouTube. Siapa kan ya? Mas Udin bilang. Siapa? Mas Udin yang bilang. Ayo. Iya. Entar lu minggiran, Ibu. Takut ketabrak. Ya, ayo. Lihat kamera, Ibu. Itu kamera sana. Oke. Makasih. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih. Iya, sehat-sehat ya. Terus ya, Ibu. Iya. Rumah mana sih itu? Oh, rumahnya di situ. Oh iya, sip. Iya, terima kasih. Iya. Udah. Pesan dari sekarang aja. Pesan dari sekarang ya? Iya. Nah, pulang. Enggak. Kalian harus nunggu saya. Ini video aja. Aduh, capek. Anjir. Apa? Ayo masuk. Ngap gocok. Jalan. Berat lagi bawa badan gua. Udah berat badan gua. Aduh. Udah kita pulang yuk. Udah pesan sel. Nih lagi pesan. Ya. Nomor itu. Hai. Nih video ini. Ya, si Samsudin ini. Nah, satu menunjuk nama. Iya memang menyebut. Atau duit ke pemilik rumah. Ini bisa menolong kalau si pemilik rumah meyakini banget rumahnya nih disantet. Tapi kalau misalkan rumahnya nih misalkan panas, terus nanya nih, ini kenapa panas ya? Kenapa kok rumah tangga saya berantem terus? Nanya ke si Samsudin, kalau si Samsudin ini bilang, tiba-tiba, wah oh, kamu disantet nih, kamu harus bayar 15 juta kalau mau pembersihan. Nah itu penipuan. Kalau misalkan, tuh, apa? Yang penipuan. Disini, tuduhan apa? Itu kan saya kalau minta seperti itu berarti nipu. Kalau enggak, yang enggak. Tadi kan di awal gitu kata-katanya. Lah ya? Lah ya apa? Loh, kata-katanya penipuan. Lah, kamu kan, nih, coba dong. Kok seperti nantang saya gimana sih? Nantang saya enggak. Kamu tuh sudah saya beritahu loh. Seperti biasa. Ya udah, Pak. Itu udah baik-baik gitu. Ya udah, Pak. Jadi kita baik. Urusan saya ketemu ya baikkan. Urusan saya sama Samsudin kan kata Bapak gitu. Katanya kalau datang enggak apa-apa dia. Loh, kan urusannya lain karena tantangan ini gitu. Loh iya, di Samsudin ini coba video-video gitu. Video. Urusannya. HP. Ini ada. Nah, itu Mas Udin nih datang. Sudah jatuh. Yang benar pakai. Cek. Mas, ini. Dah. Ya. Dari mana namanya? Jakarta. Saya Pak Kades ini. Oh, iya. Kita dulu, ketemu dulu sana dulu. Ini, ketemu ini dulu. Iya. Video fitnah ini. Pak Kades nih ya. Iya, ada apa? Oke, ya kan Mas Udin. Sudah lapor Pak RT belum? Belum, kan kata Mas. Dulu, kata Mas Udin kan siapapun yang mau datang gitu. Terus? Saya datang. Sudah masuk ke dalam? Belum, makanya nunggu di luar. Ya belum, kan enggak ada informasi. Maksudnya? Sebentar dulu. Saya mau nemuin beliau sebentar bisa? Bisa. Nanti dulu. Oke. Enggak, gimana? Ini maksud kedatangannya, jenengan ada identitasnya? Ada. Minta dulu. Loh, enggak. Loh. Ini
Anda masuk tempat orang. Eh, katanya kan siapapun yang mau datang. Sekarang sini alamatnya mana? Apa? Di sini pemangku kebijakannya siapa? Iya, Bapak. Ada alamatnya sini. Gimana? Enggak, intinya boleh atau enggak? Intinya boleh atau enggak? Tuh. Sebentar dulu, KTP kakaknya mana? Coba. Enggak boleh atau enggak nanti dimintain KTP. Hey, kamu masuk wilayah orang. Ha. Saya tanya baik-baik. Iya kan? Iya. Saya minta KTP-nya. Sentuhan fisik proses ya. Oke, udah ada sentuhan fisik. Oke. Enggak. Enggak. Jakarta. Jakarta. Datang ke rumahnya orang. Jakarta lo. Iya. Kamu dari mana? KTP-nya mana? Hah? KTP-mu mana? Saya Jakarta. Iya, KTP-nya mana? Apa? KTP-mu mana? Untuk apa? Kan kita nggak boleh. Kamu masuk wilayah orang. Katanya nggak boleh. Duh, yuk. Gimana? Jadi rame. Kok di sini? Duh, makanya lu. Diamanin gimana sih? Saya nggak ngapa-ngapain lu. Hei. Benar. Kenapa harus diamanin orang pada ngapain? Loh, udah rame-rame kayak gitu. Ini belum pulang. Kamu masih mau pulang? Ini belum pulang. Bilang kok. Saya orang. Mas, kok saya dikirim? Nah, kok saya dikirim? Loh, tanganmu sendiri yang kebet. Enggak. Lihat ada belakang. Hei, kamu jangan apa? Gimana sih? Jangan polisi, polisi lapor ke polisi. Mas, kedatangannya ada apa sih? Saya kan ini menjawab. Sini. Iya kan? Sini loh. Tuh. Eh, sini loh. Kamu sama saya. Enggak ada apa-apa. Iya. Oke. Iya, makanya kita baik-baik nih, Bang, ngomong. Ini maksud tujuannya apa? Ya maksud tujuan, Pak. Terus. Awalnya saya reaction. Terus Pak Priyatno ini bilang saya tuh fitnah. Di videonya saya bilang. Iya. Videonya di sini. Terus Mas Udin. Hey, bikin. Sini. Bang, hey, sini kamu. Mas. Saya takut sama siapa? Saya jamin. Sini. Mas, mau pulang? Ini aku pak. Saya mau pulang. Aku disentuh. Aku yang tadi bilang, ini urusannya bukan hanya pada. Ini aku nggak mau disentuh. Aku nggak mau disentuh. Please tolong. Aku nggak mau disentuh. Please tolong. Jaga jarak. Tolong. Tenang. Orang mana sih? Kamu tuh orang mana? Orang Indonesia bukan? Orang di wilayah. Orang Indonesia bukan. Mana sih? KTP-mu mana? Saya tanya baik-baik, kamu enggak mau ngasih. Aku mau pulang aja, Dok. KTP-mu masih Pak Malpen. KTP-nya mana? Ditanya Pak kepala desa ini. Enggak bisa. KTP-mu mana? Saya tanya dulu. KTP-nya mana? Untuk apa, Pak? Loh, lah ada masuk wilayah orang, saya tanya baik-baik. Rusuh kan kayak gini kan? Enggak, makanya boleh enggak nih? Loh, saya tanya dulu. Boleh kok enggak, ini urusan Mas Samsudinnya kalau soal boleh. Ini Pak Kades sini loh. Mas Samsudin boleh. Kamu masuk wilayah saya. Iya. Tujuanmu apa? Nah, saya ya, tanya. Makanya, tadi kan saya terangkan ini, Pak. Iya, terangkan. Tahan dulu, tenang dulu. Dari tadi saya tenang, Pak. Ya. Saya minta identitasnya mana? Apa? Identitasnya mana? Iya, boleh. Bentar. Ini keterangan dulu tadi kan. Saya tanya dulu. KTP ada? Ada. Minta coba dulu. Untuk? Coba boleh. KTP kasih enggak? Saya ini juru bicara. Tuh, katanya pulang aja. Duh. Ini juru bicara saya nih. Bukan urusannya. Ini Pak Kepala Desa. Ini juru bicara saya. Ya, jadi kalau identitas kamu jelas, ya. Difoto, mau difoto? Foto enggak apa-apa. Boleh. Iya, gitu loh. Iya, udah. KTP enggak apa-apa nih. Ini temannya Didi Corbuzier. Boleh enggak? Udah, Gus. Tenang dulu. Dia itu orang baik, dia berarti orang baik. Kan kita kan datang juga enggak ada maksud gimana-gimana. Iya, kita enggak ada maksud gimana-gimana loh. Iya, jadi gini loh. Apa-apa iya. Ya. Juga. Saya tanya dulu. Baik, saya jelaskan. Tujuan Anda tidak baik. Dengar dulu. Kita masuk dengan agenda ingin pembuktian. Ya? Iya, betul. Ya. Kalau memang tidak boleh ya udah kita pulang. Iya, betul kayak gitu, kita Pak. Nah, iya, itu wilayah jenengan sama Gus Udin. Hmm. Kalau wilayah Anda di desa masuk wilayah saya tanya baik-baik. Ya. Anda siapa? Ya. Dari mana? Ya. Terus setelah itu maksud tujuannya apa? Lapor dulu ke Pak RT minimal. KTP. Ya. Iya kan? Biar apa? Kita semuanya menjaga satu sama yang lain. Ya. Makanya tadi saya tanya, Mas, asli dari mana? Jakarta. Ada KTP-nya? Tanah Selatan ada. Iya, minta KTP-nya. Untuk keperluan? Wilayah masuk ke wilayah orang lain gimana? Untuk keperluan masuk wilayah? Iya. Iya, terus minimal berikutnya? Minimal Anda melaporkan ya, kedatangan Anda. Ini semuanya? Saya udah coba kontak adminnya Mas Udin. Cuma kan nggak ada respon. Saya tadi kan tanya toh, Anda ada di wilayah administratif sebuah wilayah namanya iya, betul. Desa. Jangan di
diartikan seperti wilayah yang lain, nggak ya, bisa. Betul. Saya baik-baik loh. Ya. Anda itu terus provokatif Anda tuh. Sejak tadi. Gimana? Kalau KTP gimana? Ya, pasti kasih aja. Kasih aja. Udah kita habis kasih KTP kita pulang ya udah. Kita pulang ya. Silakan. Mau pulang, silakan. Ya. Foto aja. Foto aja foto. Foto aja tanpa sentuhan. Saya yang pegang. Boleh saya bicara, Pak Udar? Boleh, boleh. Oke. Gimana, gimana? Maksud saya, kalau mau masuk, silahkan masuk ke dalam. Kita ngobrol nanti di dalam. Ini nama asli. Nama asli. Privacy ya ini ya? Nggak di-share ya? Cukup sama saya. Oke ya, ini privacy guys, yang dipegang iya. KTP saya satu-satunya ya. Dipegang sama ini. Kepala desa, Blitar. Okay. Rejo Winangun, bukan Blitar. Oh, Rejo Winangun. Blitar itu wilayah kabupaten. Siap, siap. Terus, foto sama saya. Nanti saya menjaga apa? Menjaga kerahasiaan privacy, oke. Iya. Yuk. Udah. Ini Mas Udi ini udah bersedia? Udah. Ini saya. Ini jadi saya jelaskan dulu. Iya. Iya. Kalau saya salah saya maaf. Kalau memang panjenengan ingin membuktikan kejadian itu kan di waktu pembersihan. Berarti ya ikut kita pembersihan rumah. Nanti di situ apa yang terjadi bisa sama lihat secara langsung. Saya yakin panjenengan orang sebenarnya baik. Sebenarnya konteksnya apa tuh? Ingin membuktikan itu saja. Gitu ya, aja. Membuktikan ya udah. Enggak macam-macam. Iya, beliau orang baik kayak gini. Jadi tadi lah ngomong, datang ke kantor desa. Kita diskusi di sana. Maksud tujuannya apa? Enggak, sebenarnya masuk ke padepokan terus ngobrol di dalam enggak apa-apa, enggak perlu keluar. Ya. Kan dulu nanti kayak gini. Tadi udah masuk ke dalam belum? Belum, kan masih nunggu ini keluar langsung katanya. Masuk boleh. Enggak, tadi disuruh tunggu dulu katanya. Tunggu siapa? Yang di depan satpam lagi ada pasien. Malah pasien semuanya kita layani, panjenengan masuk saja demi Allah. Ya udah. Enggak, jangan bilang sudah, ini ada penjelasan baik-baik nanti kamu edit lagi. Ini live. Ini ada pembicaraan baik-baik, jangan disotok begitu. Maksudnya kan kita juga udah enggak, kalau semuanya tadi masuk ke dalam, ngobrol di dalam enggak akan jadi masalah. Kalau dia luar. Bukan, ini sudah selesai. Ini kan omong-omongan. Kamu bilang diam-diam begitu. Boleh saya ngobrol berdua namanya? Boleh saya ngobrol berdua? Nah, begitu silakan. Mau ke sini? Ayo. Perjanjian apa? Perjanjian maksudnya nanti kita bareng-bareng ke tempat pembersihan rumah, kita buktikan di rumah orang yang sakit kita datangnya terus loh, kita beri bareng-bareng. Sekarang aja kalau mau kan waktu saya enggak lama. Kejadiannya di rumah pembersihan sayang. Hah? Marcel kejadiannya itu pembersihan rumah. Di situ ada sakitnya cara sihir. Kalau enggak ada sakitnya orang nantang-nantang datang ke tempatnya orang. Ya nanti cari pasien yang santet silahkan. Sekarang carikan pasien yang santet. Ya boleh. Yang disantet ini. Cuk. Iya. Cuk. Anda jangan bilang terlalu. Lu kan pernah di Rukiah pas ada hewannya ya? Ini jauh-jauh sudah mau. Ada niat. Demi Allah Kang Marcel, demi Allah. Ya. Saya ngaku salah, saya yang salah. Tapi yang penting kita ngomong baik-baik. Ayo kita selesai. Saya ngikut ini. Iya. Karena ini baik, jangan sampai ini udah enggak enak juga. Kalian ya, tadi nggak masuk ke rumah, enggak, kalau luar. Enggak maksudnya, saya kalau masuk ke rumah khawatirnya seperti ini mas. Enggak demi Allah, enggak, saya yang jamin. Enggak, ini gua saya nggak bisa percaya. Iya tuh, saya ngikut ini. Saya mohon maaf, demi Allah, mohon maaf atas tadi. Enggak, bukan sama sekali, demi Allah, demi Rasulullah. Saya sama sekali enggak. Iya, saya enggak ada. Iya, terima kasih. Saya pun pulang aja, udah. Udah. Paku yang seumpamanya ketika melakukan pembersihan atau pengobatan ada paku. Pakunya itu bukan ada di dalam tubuhnya, bukan. Yang namanya ikatan, food ikatan, itu dalam rumahnya harus kita takdilkan begitu. Nanti monggo ikut sama saya, kita atur jadwal yang bagus. Malam ya, ini makanya atau... kayak langsung, saya kontak kemana gitu loh. Beliau bisa langsung ke saya. Eh, bisa kan? Enggak, saya mau langsung ke Mas Udin aja. Siap. Ada nomor satu. Nomornya. Sambungin ke saya Pak Lurang ya. Nanti tolong nomornya kasih ke saya. Saya sekedar ingin tahu aja. Mas itu dari usaha apa? Akademisi. Dia YouTuber. Dia juga hipnotis dia. Hipnotis. Kalau backgroundnya saya hipnotis dan Reiki. Udah datang. Oke, ya udah. Makasih Pak. Udah gitu aja mungkin ya. Karena ini udah enggak enak banget. Ya Allah, mohon maaf. Apapun jangan ngomong di YouTube aja. Betul dong. Siapapun datang. Nah, saya coba kontak nomor adminnya enggak ada yang bales. Kalau misalkan Mas Udin jelas, itu langsung saya protes. Anda sudah komunikasi dengan saya dengan baik. Iya. Oke. Saya kan baik loh. Iya, betul. Nah, saya kan tidak berhubungan dengan saya dengan baik. Enggak, gitu. Saya enggak dijelasin sama Mas Udin harus lapor ke sini, lapor ke sini. Katanya kan harus datang aja. Betul dong. Datang aja. Iya, nyatanya ketika datang aja kayak gini. Masuk di luar. Tadi disuruh nunggu, Mas. Iya, tuh udah. Nanti disuruh nunggu. Ingat ya, kalau masuk desa, apa? Barang.
Wush, oke. Ya, rekamannya cuma sampai segitu, guys. Ini gue akan ceritakan kronologi setelah rekaman itu berakhir. Jadi, setelah kita naik taksi online tersebut,